Menurut pemancing Muhammad Rizal, 42 tahun, kaedah ini dipelajarinya dari laman sosial YouTube seperti yang diamalkan oleh kaki pancing dari Indonesia. Cara menyediakan peralatan cukup mudah. Botol plastik bekas minuman dipotong bahagian bawah, diikat gabus supaya tidak tenggelam dan disangkut pada joran menggantikan mata kail. Tepung gandum diisi dalam botol tersebut sebagai umpan untuk menarik perhatian ikan-ikan belanak masuk dalam botol. Kalau macam anak ngai pakai mata ngai ni, kita rasa pun anak ni bahaya juga. Jari kau ni. Kalau pakai upeng gandum botol ni, jadi selamat lah sikit anak-anak ni kalau... boleh lah lepas nak ngai, kita pun nak tengok. Tak apa lah. Tambahnya, dia mampu memperoleh antara 2 hingga 3 kilogram ikan belanak dalam tempoh 3 jam. Memancing menggunakan botol berumpankan gandum ini diamalkan oleh kaki pancing di Legun Pantai Seri Tujuh Tumpat sejak 6 bulan lalu.